Oke tol-tol semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah di video kali ini, Mimin akan memberitahu spoiler Battle Through the Heaven Season 5. Jadi ingat ya, spoiler ini Mimin ambil dari novel per chapternya, dan dijamin tidak melangkau ceritanya. Lalu, Mimin mau mengingatkan sekali lagi, video ini mengandung spoiler yang berasal dari novel, dan mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang ada di animasi donghuanya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya fotek atau ilustrasi, oke ayo. Melanjutkan spoiler yang sebelumnya, kemunculan tiba-tiba dari aura kuat yang tidak lemah dari elit di kelas Douhuang ini, tidak hanya menyebabkan banyak siswa di kejauhan tercengang, bahkan membuat medan perang sedikit sunyi karenanya. Banyak tatapan menyapu ke arah area di mana aura tersebut meletus. Banyak ahli terkejut ketika mereka melihat sumber aura itu. Aura ini mirip seperti ibu Puan saat membagikan baju gratis. Ups, tenang, Mimin masih hidup. Kita lanjut ya guys ya. Tetua Sukian, Hu Gan, dan para ahli lainnya di Akademi Dalam juga ikut tercengang melihat Xiao Yan yang tiba-tiba auranya meledak. Namun juga membuat mereka semakin bersemangat untuk memenangkan pertempuran ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang tepat waktu. Dengan bantuannya, pihak Akademi Dalam di medan pertempuran akan memiliki penambahan setidaknya satu ahli Douhuang. Bocah kecil ini, tampaknya ia menahan kekuatan sebelumnya, dan hanya dengan kekuatan ini, membuat sekte Mystic Cloud berguncang. Ucap Hu Gan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Han Feng, lebih baik kamu berdoa, agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat ini, ucap Hu Gan. Mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara lemah. Benda alami api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan akademi dalammu yang semacam ini, agak bertentangan dengan aturan yang ada, ucap Han Feng. Apakah dengan memberikannya pada kalian, api surgawi sudah berada di orang yang tepat, ucap Hu Gan mengejek Han Feng. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan debatnya terhadap Hu Gan. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali berfokus ke arah di mana Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh dari pemuda ini. Kenapa perasaan ini begitu familiar? Han Feng bergumam di dalam hatinya. Kemudian, Han Feng melihat kedua orang tua perak dan emas bertarung dengan tetua Sukian, yang merupakan seorang elit Douzong Mythic Glory 1K. Orang tua emas dan perak, mungkin bisa mengimbangi elit Douzong seperti Sukian saat bertarung bersama. Namun, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Sukian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang kurang menguntungkan. Mungkin akan ada sedikit masalah, jika Sukian diizinkan untuk mengalihkan perhatiannya saat itu. Sepertinya aku harus segera kabur, ucap Han Feng di dalam hatinya, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dan beberapa saat kemudian, ia membalik tangannya, dan nyala api biru tua tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius saat melihat nyala api biru surgawi yang keluar dari tangan Han Feng. Kemudian, Dou Qi yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan, ia perlahan menghembuskan napas, dan ledakan aura meletus. Kau sedang bermimpi jika kau berniat untuk merebut api surgawi, ucap Hu Gan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya, dan ia menghilang dalam sekejap, lalu dengan cepat tiba di depan Han Feng, dan telapak tangan dari keduanya berbenturan. Kau mau jadi tim sukses kuga? Tanya Hu Gan kocak kepada Han Feng. Kalian semua mundur dulu, aku akan berurusan dengan Fan Lao, ucap Xiao Yan perlahan menoleh dan berbicara dengan Zi Yan dan Liu Qing. Liu Qing dan Zi Yan sedang menonton Xiao Yan dengan tatapan terkejut, aura kuat itu menyebar dari tubuhnya, yang tidak kalah sangarnya dari Fan Lao. Kekuatan Xiao Yan pada dasarnya melompat dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Apalagi, peningkatan besar semacam ini yang tiba-tiba, meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tapi itu hanya dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan naik beberapa bintang. Sekarang, bagaimanapun Xiao Yan pada dasarnya melompati hanya dua kelas. Setelah melihat Xiao Yan dengan kekuatan yang seperti ini, Liu Qing akhirnya sadar bahwa sebelumnya Xiao Yan belum mengeluarkan kekuatan puncaknya. Baiklah anak kecil, serahkan Fan Lao padaku, ucap Xiao Yan ke arah Zian. Baiklah, namun orang tua bau tanah itu terlalu menjijikkan, kau harus memukulnya, ucap Zian.
Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya menyaksikan Xian membawa Liu Qing dan Lin Xiuya turun ke permukaan tanah. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala mereka ke arah kelompok Lin Yan dan Yan Hao. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang menghadapi Fan Lao di udara sendirian. Lalu mereka menghela nafas dan mereka saling memandang. Tempat teratas di peringkat kuat akademi dalam ini seharusnya milik orang itu. Benar-benar tidak terduga bahwa ia benar-benar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Xian juga tahu dan dia jelas mengerti bahwa dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki kartu as yang sekuat ini. Tidak heran bahwa Linger mati di tanganmu, ucap Fan Lao sangat marah. Tidak hanya anakmu, bahkan kau si badak tua juga akan mati. Seharusnya kau tahu bahwa di wilayah Black Corner ini sangat berbahaya, ucap Lo Feng. Mendengar itu, Fan Lao tertawa terbahak-bahak dan ngakak kenceng. Ya Geisha, kau sungguh anak ingusan yang sombong, ucap Fan Lao. Kemudian Xiao Yan langsung mengeluarkan dua cambuk yang dialiri oleh api surgawi hijaunya. Melihat itu, ekspresi Fan Lao terlihat serius, meskipun mulutnya mengucapkan kalimat yang meremehkan. Namun sebenarnya, Fan Lao tidak berani memandang rendah Xiao Yan, karena dasar Dou Qi milik Fan Lao adalah Yin, maka itu akan lemah pada Dou Qi atribut api. Fan Lao segera melepaskan lautan darah, yang mana membuat semua bagian tubuhnya, baik itu kekuatan, pemulihan akan meningkat pesat. Dan di dalam kabut ini, Fan Lao juga bisa menyembunyikan tubuhnya dengan baik. Dengan kabut darah yang terlihat, semua murid akademi dalam menjadi dingin dan ketakutan saat memperhatikan kabut darah itu dari bawah. Namun, dengan api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan, dengan jentikan jarinya, membuat kabut darah itu seketika lenyap. Namun lautan darah yang menyembunyikan tubuh Fan Lao masih tersisa. Xiao Yan merasakan aura Fan Lao di dalam lautan darah ini semakin meningkat. Merasakan hal tersebut, membuat Xiao Yan mengeluarkan kobaran api surgawi hijaunya, yang membuat lautan darah sebelumnya menjadi lautan api milik Xiao Yan. Banyak tatapan mata murid yang dari bawah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput terbakar tersebut. Mereka bisa merasakan aura panas dan seketika menyeka keringat mereka. Perasaan mengesankan yang menakutkan seperti itu memang agak terlalu menakutkan.